Hai guys, kembali lagi dengan saya Coach Andri. Saya mau memperkenalkan ada 3 jenis rilis buat para pemain kompor. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa di-subrek ya. Di-subrek sama pencet loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Coach Andri. Yeah. 1. Release Age atau di Indonesia disebutnya Trigger atau Cus. Coba yang tahu ini kenapa dipanggil atau disebut Cus, itu komen di bawah ya. Kalau di luar ini namanya Release Age. Release Age yang saya gunakan brandnya Carter. Itu juga ada, Scott juga ada. Ada beberapa brand lagi ya, saya nggak sebutin, yang mengeluarkan Release Age. Saya akan menerangkan cara menggunakan Release Age. Pertama, ini jenis buckle. Kenapa disebut buckle? Ya, ini nggak di wrap ya, tapi dia diikatkan ke pergelangan tangan. Udahnya dikunci seperti ini ya. Nah, cara pakainya seperti ini. Ini firing line. Firing line ini untuk belajar merilis. Saya akan mencobanya pakai ini ya. Release aids, cara makainya kita masukkan seperti ini. Tarik full draw. Nah, tunjuk kita masuk ke dalam, rilis. Oke. Okay. Kita praktekkan sekali lagi. Nah. Tarik. Tunjuknya masuk, rilis. Nomor 2, thumb release. Thumb yang saya gunakan brandnya Trubol ya. Ada Trubol, ada dari Carter, ada dari Scott, ada juga dari Truefire, Tanilaski, banyak ya. Itu brand-brand yang mengeluarkan thumb release. Thumb release ini cara kegunaannya, dia memakai jempol ya, makanya disebutnya thumb ya, thumb release ya. Jadi tuas ini atau trigger ini ya, dia harus dipokang ya atau dipencet. Nah, sampai bunyi tik. Terus baru pakai thumb, pakai jempol sama kita di sini. Nah, ya. Seperti itu ya. Nah, kita coba simulasi seperti kita narik busur ya pakai firing line ini. Oke. Okay? Cara menggunakan thumb release. Masukkan ke hook. Tarik. Jempolnya masuk ke tuasnya, rilis. Oke, kali lagi. Masukkan ke hook atau ke delup. Tarik. Jempolnya masuk, rilis. Oke. Seperti itu. Number 3, back tension. Yeah. Saya akan mempraktekkan cara kerjanya back tension. Nah, ini cuma pakai brand Trubol. Cuman ini Trubolnya tipe lama ya. Nah, kalau back tension itu nanti begitu ditarik full draw ada bunyi tik, baru nanti backnya jalan, baru dia rilis ya. Saya praktekkan. Tik, baru rilis. Nah, kenapa ada bunyi tik? Itu namanya ready ya, bersiap-siap gitu. Nah, ini brand Trubol itu dia kasih tik, atau brand Scott atau Carter juga dia ada tiknya ya. Nah, saya kasih lihat lagi. Nah, tik. Backnya jalan, rilis. Seperti itu ya, guys.
Guys, kalau ada yang membutuhkan release egg, release tong release atau extension, boleh menghubungi atau mencari ke store kita, Vinet Archery Store atau Vinet Archery Online di sini, guys. Tunggu ya guys, video-video terbaru dari Coach Andre ya. Stay tune. Jangan lupa ya guys, tonton video-video lainnya di sini.